akhirnya dapat order food. Saya langsung konfirmasi tuh ke customer-nya sesuai lokasi atau sesuai pesanannya. Rezeki emang gak kemana, guys. Cus lah, langsung dicocok. Blas, berangkat. Eits, awas. Jangan ngebut-ngebut, Bang. Bu, pesan satu ya, Bu? Iya. Komplit ya, Bu? Begitu orderan food udah di tangan, gak usah pakai lama lah. Bang Adi langsung meluncur deh ke tempat yang pesen. Mueng! Setelah sampai rumah CS, saya panggil mbaknya. Gak keluar-keluar tuh. Sampai 5 menit, 10 menit. Akhirnya saya terus panggil. Nah, tiba-tiba ada saya dengar nih, ada suara anjing di ujung jalan. Karena saya takut dengan anjing, ya udah, saya pede-pedein dulu nih awalnya. Terus tiba-tiba anjingnya mendekat. Karena saya takut, ya saya lari. Ais, Bang Adi kontan deh ngambil jurus langkah 1000. Cari aman sob, kabur. Dia malah jatuh. Ayah, tuh Dobby kayaknya pantang menyerah. Keke aja nguber-nguber. Waduh, bener-bener deh. Nah, saya melihat tuh di depan ada sungai. Saya pikir, nih satu-satunya cara buat saya selamat dari anjing. Nggak pakai pikir panjang, saya nyemplung lah ke sungai itu. Bang Adi berasa aman sentosa deh. Biar kata jadi lepek dan basya nih. Mesti banyak-banyak sabar ya kayaknya, Bang. Pasti dalam air, anjingnya ini gak mau pergi. Udah saya usir-usir, dia tetap bertahan. Dan lama-lama akhirnya tuh anjing pergi. Ya Allah, gimana ini ya? Makanan hancur begini. Ngomong apa sama customer yang terkasih bintang satu lagi. Aduh. Ini abangnya kemana sih? Mbak kemana aja mbak? Saya tuh mbak, saya tadi manggilin mbak. Sampai dikejar anjing. Tadi saya ke toilet dulu. Tapi maaf, makanannya udah hancur begini tadi pas kejar anjing. Ya udah deh bang, gak apa-apa. Ini saya bayar aja. Alhamdulillah, orderannya tetap dibayar full. Lagian bukan salah Bang Adi juga kan, makanannya jadi rusak. Waduh, gegara anjing tetangga nih yang kayaknya lagi kurang kerjaan. Walhasil, basah kuyup deh. Hehehe.